Woy, Bang Antara, mau nunggu, Mas? Ngapa? Pak Nyoman ya, dari Bali ini. Kalau boleh tahu nama timnya apa, Pak? Di Bali nama timnya apa? Sunset Legion Team. Iya. Mau tanya sedikit tentang masalah takeover burung lovebird ini, Pak. Iya. Kan saya dengar Minang punyanya Mas Galuh ya. Iya. Terus Mas Galuh juga kepincut sama murai apa burung lovebirdnya itu. Yang gina ini. Awal mulanya bisa ketemuan sama apa burung lovebird yang punya Mas Galuh itu dari mana? Nah, itu dari itu. Itu orang teman yang ya dari Sragen. Dari Sragen. Itu mantau udah lama tuh, Pak? Mantau sih saya baru kali ini ya, Pak? Iya, baru kan. Baru kali ini. Enggak lama kan. Jadi baru hitungannya dengar-dengar cerita aja apa gitu ya? Ya, pada awalnya begini. Kalau saya di Bali kan punya lah buat fighter aja ya. Udah sering juara sih. Artinya sekarang banyak yang bawa buat konsep ini di ke Bali ya. Ya gimana ya, coba aja. Ya punya aja satu. Sekarang di Bali kan trailnya kita apa namanya, ada perbedaan kelas. Oh gitu. Antara fighter dan umum. Yang umum. Ya. Berarti kalau umum tuh campur, Pak? Ya, umum campur ya, onslet. Ada yang fighter. Tapi kalau untuk di Bali sendiri animo untuk lovebird ini masih rame, Pak? Masih. Ya, mungkin kalau sekarang yang turun onslet fighternya lari dia. Oh gitu. Ya. Jadi sepi jadinya. Sekarang kalau sudah kita bisa ya bisa antara lovebird fighter sama onslet ya bergerak lagi. Ya, fighternya banyak yang datang lagi. Kalau boleh ditahu di rumah itu punya apa? Punya amunisi apa ya itu, Pak? Selain lovebird yang baru dipinang ini. Saya punya namanya lovebird Lesti sama lama-lama. Nah gitu. Ya itu udah sering juara sih. Kalau ocehannya? Ocehan ada saya murai. Murai punya. Oh, murai namanya siapa, Pak? Ya itu yang sekarang ini lagi ya top performan ya di Banyulangi. Nah, ini mau tanya sedikit tentang lovebird jinak nih. Nah. Ini yang bikin lovebird bisa jinak ini siapa nih, Pak? Ini mau bunyi nih, yang mau angkatan bunyi. Bunyi. Yang ini. Oh. Ini anak kecil ini. Ini emang bakat turunan apa gimana nih? Ya alami ya. Alami bakatnya. Ya mungkin karena laten ya, akhirnya sempat main terus kasih makan dari kecil dan jadinya ya bisa mungkin nggak semua mungkin burung bisa kayak gitu. Bisa lulut kayak gitu ya, ya. Ini pas, dari umur berapa, Pak? Ini mulai di umur dari lolo, dari lahir, dari lolo. Dari awal udah diajar untuk keluar dia, dipegang. Berarti berarti apa? Chemistry-nya sama hewan ya, nyambung ya. Kalau untuk harga ini ngawur. Ada ini. Harga ini berapa, Pak? Ya, enggak begitu mahal sih. Belum papan betul ya. Belum apa. Artinya masih perlu kita poles, perlu kita biasakan lah gitu, Pak. Kalau budgetnya standar lah ya, Pak. Ya. Nah. Saya nggak berani menunggu mahal-mahal. kalau yang lulutan ini emang bikin bisa buat atau emang ini punya satu apa ada lagi di rumah? Enggak, saya berani.
Ah, Dek, di rumah punya dikasih hadiah. Baru satu ini. Iya. Tapi di rumah punya bakalan banyak juga yang bisa jadi lulus. Betulnya. Mudah-mudahan ada bisa kayak gini lagi. Adek namanya siapa? Namanya Faiz. Namanya Faiz. Ya Faiz nih ternyata punya bakat. Tersendiri dia bisa bikin burung itu jadi jinak seperti yang dipegang sama Om Galuh. Terima kasih banyak Bapak, Bapak Nyoman, Ade Faiz, Om Galuh atas waktunya. Semoga gacornya semakin moncer, bisa berkibar di Belantika Perburungan Nasional. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Thank you.